Bertempat di Istana Negara Jakarta, Senin siang Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan periode 2021-2026. Pengambilan sumpah Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terdiri dari 7 Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan 8 Direksi. Sementara di jajaran BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 7 Dewan Pengawas dan 7 Direksi.